Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Kaisar Li Qingdi, dia linglung sejenak. Dia tidak mungkin mabuk, bukan? Jelas sekali, Jiang Meirou tidak ada hubungannya dengan Yaner yang disebutkan Kaisar Li Qingdi. Karena, Jiang Meirou telah meninggal ketika dia melompat dari tebing. Dia tidak bisa mempunyai keturunan. Karena dia bukan keturunan langsung Jiang Meirou, mustahil baginya untuk menjadi serupa. Kecuali, reinkarnasi. Feng Hao percaya pada reinkarnasi dan telah melihatnya dengan matanya sendiri. Salah satunya mungkin adalah Dumi. Yang lainnya adalah Yang Jian, yang sekarang berada di istana. Secara teori, jika jiwa seorang kultivator yang kuat tidak hancur setelah dia meninggal, kecil kemungkinannya dia bisa terlahir kembali. Namun menurut cerita Kaisar Li Qingdi, budidaya Jiang Yaner berada di sekitar tahap kedua. Jika dia bisa terlahir kembali dengan kultivasi yang begitu rendah, orang-orang besar yang sudah mati itu akan sangat tertekan sehingga mereka bahkan tidak bisa menutup peti matinya. Jiang Mei terkejut. Dia bersembunyi di balik Feng Hao tanpa sadar. Jiang Renhuang merasakan serangan jantung. Itu menyakitkan. Sebagai ayahnya, dia lebih dekat dengan Jiang Meirou. Kenapa dia bersembunyi di balik Feng Hao? Apakah ada keadilan di dunia ini? Ketika Li Qingdi melihat Jiang Meirou tiba-tiba bersembunyi di belakang Feng Hao, dia tercengang. "Yaner, kamu, Kaisar Li Qingdi tidak mengerti. Bukankah Yaner seharusnya berada di sisinya? Kenapa dia bersembunyi di balik pria lain?" Feng Hao sakit kepala. Dia berkata kepada Kaisar Li Qingdi, "Kaisar Li, kamu mabuk. Kalimat ini bercampur dengan sedikit keinginan Feng Hao." Eh. Kaisar Li Qingdi sadar, memikirkan hilangnya ketenangannya, dia tersenyum pahit dan berkata, ya, sangat mirip. Jiang Zi melihat Kaisar Li Qingdi baik-baik saja, jadi dia berkata kepada Jiang Mei Rou, untuk apa kamu berdiri di sana? Datang dan sapa Kaisar Li. Kaisar Li. Jiang Mei Rou terkejut. Dia menjulurkan kepalanya dari belakang Feng Hao dan menatap Kaisar Li Qingdi. Lalu dia keluar dan membungkuk. Kaisar Li Qing melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, kamu tidak harus bersikap sopan. Akulah yang tidak sopan tadi. Kaisar Liking memandang Jiang Ren Huang dan bertanya, Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Namaku Jiang Mei Rou. Mei Rou, nama ini tidak terlalu bagus. Bagaimana kalau begini, aku akan mengambil Mei Rou sebagai murid langsungku dan memberinya nama Yaner. Kaisar Liking memandang Jiang Ren Huang. Angsa liar terbang ke utara, angin bertiup ke utara, angsa liar terbang ke selatan, pulang ke rumah. Ini. Jiang Ren Huang ragu-ragu. Untung saja Jiang Mei Rou adalah murid Kaisar Liking Di. Namun, dia merasa Li Qingdi memiliki motif tersembunyi terhadap putrinya. Dia diberi nama Yaner, yang hampir sama dengan nama Yaner. Namun, ketika Jiang Meiro mendengar kata-kata Kaisar Li Qingdi, dia berdiri dan berkata, "Ayah kekaisaran, bisakah saya benar-benar menjadi murid senior Kaisar Biru Langit?" Saya. Jiang Renhuang merasa seperti dia akan muntah darah. Sungguh tak tertahankan. Mengapa rasanya putrinya akan menjadi milik orang lain? Ketika Li Qingdi mendengar kata-kata Jiang Meiro, senyuman penuh kasih muncul di wajahnya. Meskipun Yaner telah tiada, Nenek Moyang Jiang Li dan Nenek Moyang Yaner adalah orang yang sama. Terlebih lagi, Jiang Mei Rou sangat mirip dengan Yaner. Dia tampak persis seperti putri yang dia bayangkan ketika dia dan Yaner duduk di bawah pohon kuno yang dia tanam. Setelah sendirian selama ratusan tahun, apakah ini penghiburan dari arwah Yaner di surga? Baiklah, jika kamu menjadi muridku, kamu akan menjadi satu-satunya murid Li Aman. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kamu akan menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Kaisar Li Qingdi berdiri, sikap keras kepala di matanya membuat ki spiritual di sekitarnya melonjak. Wajah Jiang Renhuang sangat jelek. Dia memandang Feng Hao dengan tatapan memohon. Ini adalah urusan keluarga Jiang. Feng Hao tidak ingin terlibat, tetapi Jiang Renhuang telah meminta bantuannya. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa membantu Jiang Renhuang. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, saya pikir ini ide yang bagus. Ya, Kaisar Angin benar. Jiang Li tidak sabar menunggu Feng Hao menyelesaikan kalimatnya sehingga dia dapat membuat keputusan akhir. Namun, begitu dia mengatakannya, dia tercengang. Kaisar Li King tampak bahagia. Tidak, aku, aku. Jiang Ren Huang tercengang. Kini, dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Kenapa dia terburu-buru? Mengapa dia tidak menunggu Feng Hao selesai berbicara dan kemudian memikirkannya? Jiang Zi mengangguk dan berkata, Saudara Kaisar, untunglah Mei Rou bisa menjadi murid Kaisar King. Anda, Jiang Renhuang menatap Jiang Xi. Dadanya sangat sakit. Dosa macam apa yang telah saya lakukan? Kaisar Li Qingdi tidak mengganggu Jiang Li lagi. Dia mengeluarkan boneka kayu dari jubah sulamannya dan memberikannya kepada Jiang Meirou. Dia berkata dengan lembut, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Yaner, Yan Ang Saliar. Jiang Meirou mengambil boneka kayu itu dan sangat senang. Dia tumbuh besar dengan mendengarkan legenda Kaisar King. Dia juga tahu bahwa keluarga Jiang berhutang budi kepada Kaisar King. Selain itu, Feng Hao juga berpikir bahwa menjadi murid Kaisar King adalah hal yang baik baginya. Jadi, apalagi yang tidak dia setujui. Namun, Jiang Li, yang sedang menghibur dirinya sendiri, membuka matanya lebar-lebar saat melihat boneka kayu di tangan Jiang Mei Rou. Aku mabuk, jangan ganggu aku. Bang! Jiang Ren Huang berbaring di atas meja, tidak bergerak. Namun, dua tetes air mata di sudut matanya mengkhianatinya. Dia putriku satu-satunya. Li Aman, jika kamu tidak memperlakukan putriku dengan baik, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Tidak nyaman. Kaisar Li Qingdi sudah sadar sekarang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dan berkata, Kaisar Angin, sekarang aku telah bertemu Yaner, aku telah memutuskan untuk tidak naik ke pengadilan surgawi kuno. Aku akan melindungi Yaner selama sisa hidupku. Jika dia menerobos alam kaisar di masa depan dan aku masih hidup, kita akan bersatu kembali di pengadilan surgawi kuno. Sebelumnya, jalan surga di Gritsia sudah pulih. Bahaya mengintai di mana-mana, Yaner masih membutuhkan perlindunganmu. Aku akan kembali dan mengatur pemakamanku. Mulai sekarang, aku akan tinggal di Gritsia dan membantu Yan, eh dengan sepenuh hati. Kaisar Li Qingdi telah melakukan pengorbanan yang besar. Jiang Renhuang, yang berpura-pura mabuk, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Li Qingdi. Sepertinya dia telah salah paham. Ini adalah pria yang dengan tulus ingin menjadi tuan bagi putrinya. Janji seperti itu sungguh menakutkan. Yaner, kenapa kamu tidak berterima kasih pada tuanmu? Jiang Renhuang berkata dengan serius. Jiang Meirou tidak menyangka Kaisar Li Qingdi akan berkorban begitu banyak untuknya. Dia bingung. Ditambah lagi, mendengar perkataan ayahnya, dia segera membungkuk dan berkata, murid berterima kasih pada tuanku. Bagus. Kaisar Li Qingdi sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berkata kepada Feng Hao dan Jiang Li, saya pergi dulu. Tolong jaga Yaner. Astaga. Sosok Kaisar Li Qingdi menghilang dari Aula. Setelah Kaisar Li Qingdi pergi, Aula menjadi sunyi. Setelah sekian lama, Jiang Li berkata, mata Kaisar Li. Apakah ada yang salah dengan matanya? Jiang Zi mengusap keningnya. Saudaraku, bukankah kamu bilang dia mabuk? Kamu, mata Kaisar Li sangat jernih. Dia hanya berpikir bahwa Mei seperti Yanernya. Rasa rindunya berpindah pada Yaner. Dia hanya ingin Yaner bahagia. 3672 Jiang Li masih khawatir. Meskipun dia menerima sudut pandang Jiang Zi, dia hanya memiliki Mei Baginya, dia bahkan bisa memilih untuk tidak naik ke pengadilan surgawi kuno. Kemunculan Azuretir Tirkli aman hanya untuk mencuri putrinya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Pada saat ini, Feng Hao juga berbicara, Ren Huang Jiang, meskipun aku tidak mengenal Li Qingdi dengan baik, intuisiku memberitahuku bahwa dia tidak memiliki niat lain terhadap Mei Rou. Setiap orang memiliki sesuatu yang ingin mereka lindungi. Mungkin, satu-satunya hal Li Qingdi yang ingin dilindungi sekarang adalah dia. Feng Hao memandang Jiang Mei Rou. Pertemuan kebetulan gadis kecil ini terlalu bagus. Hanya karena Yaner mirip Li Aman, dia akan disayangi oleh semua orang. Terlihat benar-benar bisa mencari nafkah. Pada akhirnya, Jiang Li berkompromi. Tidak, lebih tepatnya, dia menerima takdirnya. Bahkan jika dia tidak mau, Li Qingdi sudah kembali untuk membuat pengaturan. Dia bertekad untuk tinggal di Gritsia dan melindungi putrinya. Hanya saja, Jiang Meirou benar-benar tercengang. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Feng Hao dengan ayah dan pamannya. Dia sudah menjadi murid Azuretir, tapi ayahnya masih terlihat seperti kehilangan orang tuanya. Dia tidak mengerti. Selama beberapa hari berikutnya, segalanya sangat damai. Di istana, setiap orang memiliki pemahaman diam-diam dan tenggelam dalam budidaya yang pahit. Sejak mereka menerobos ke alam Kaisar Agung tingkat 10, semua orang telah menunggu Feng Hao berkata, naik. Namun Feng Hao sepertinya lupa bahwa kultivasi setiap orang sebenarnya memenuhi persyaratan untuk kenaikan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada hari ini, Little Black dan Little Ball keluar dari pengasingan. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit di atas kota Kekaisaran Gritsia. Seekor naga hitam terlihat melayang di awan gelap. Banyak orang gemetar saat melihat naga hitam itu. Anak-anak tertekan dan tidak bisa tenang. Ada juga siluet buram yang tampak seperti dewa, sangat menakutkan. Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang luar biasa. Bahkan nenek moyang keluarga Jiang, Jiang Li, dan kaisar besar lainnya panik ketika mereka melihat dua siluet melayang di atas istana kekaisaran. Hukum surgawi Gritsia telah pulih. Mereka telah memperoleh banyak manfaat, tetapi banyak juga yang belum diketahui. Hanya Feng Hao, Goku, dan Raja Iblis Banteng yang tahu apa yang sedang terjadi. Jelas sekali, dao aura dari dua dewa pedang yang dibunuh oleh dewa surgawi Gu Chen Feng beberapa hari yang lalu telah berhasil diserap oleh Black dan bolanya. Ketika Little Black dan Little Ball keluar dari pengasingan, Feng Hao dan Sun Wukong semua ada di sana. Ketika dia melihat Little Black dan Little Ball keluar, dia sebenarnya berjalan dengan sikap yang sangat arogan, tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Tidak buruk, kultivasi setiap orang telah meningkat pesat. QQ kecil tampak seperti dia yang bertanggung jawab atas segalanya. Black mengangguk dan berkata, namun, meskipun kultivasi Anda telah meningkat dengan sangat cepat, masih ada kesenjangan besar antara Anda dan saya dan Dewa Binatang buas Anda. Oleh karena itu, Anda tidak punya pilihan lain selain bekerja keras. Ya. Goku, Raja Iblis Banteng, Yang Jian, dan yang lainnya menganggukkan kepala. Howling Celestial Hound tergeletak di tanah, mengibaskan ekornya. Namun, ketika Feng Hao melihat Little Black dan Little Ball, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menendang mereka. Untungnya, dia tahu bahwa Little Black dan Little Ball melakukan ini dengan sengaja. Budidaya mereka sudah terlalu lama stagnan. Sekarang mereka telah pulih ke dua belas alam roh surgawi, akan sangat membosankan jika mereka tidak pamer. Pada saat yang sama, Gritsia di dataran tengah menyambut kebangkitan Dao Surgawi. Seperti yang Kaisar Liking dikhawatirkan, semakin banyak ahli pertapa dan binatang iblis yang berada dalam masalah. Untuk sesaat, Gritsia di dataran tengah berada dalam kekacauan, kecuali rakyat jelata. Para ahli dan binatang iblis masing-masing menduduki sebuah gunung dan memperebutkan lahan budidaya spiritual. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak, lautan mengering dan bebatuan mencair. Dan laporan penting dari seluruh Gritsia juga dikirim ke ruang belajar kekaisaran Kaisaran Kaisar Jiangli. Kaisar Jiangli, yang akhirnya beristirahat, merasakan kulit kepalanya mati rasa ketika melihat tumpukan laporan penting di ruang belajar kekaisaran. Dia merasa tidak punya tujuan hidup. Kaisar Jiangli masuk sementara Feng Hao, Little Black, dan yang lainnya sedang mendiskusikan kapan harus naik. Bajingan-bajingan ini bukan dari Gritsia, mereka juga bukan iblis dari Gritsia, tapi mereka telah membuat Gritsia menjadi kacau. Aku sangat marah. Kalau bukan karena fakta bahwa aku tidak bisa pergi istana, aku benar-benar ingin membunuh orang-orang ini sendiri. Feng Hao tersenyum. Jika kamu ingin memakai mahkota, kamu harus menanggung bebannya. Kamu adalah kaisar. Jika Gritsia berada dalam kekacauan, siapa lagi yang harus aku cari selain kamu? Jika menurutmu itu melelahkan, segera berikan tempat duduk kepada Yaner. Namanya Jiang Mei Rou. Ya. Kaisar Jiang merasa Feng Hao sengaja membuatnya marah. Putrinya akan menjadi milik orang lain, dan siaraya kembali kacau balau. Tidak peduli berapa banyak prajurit yang dimiliki Gritsia, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap para ahli yang berpindah tempat setiap kali mereka menembak. Yang bertelanjang kaki tidak takut dengan sepatu. Dengan kebangkitan Dao Surgawi, para pembudidaya ini menjadi gila untuk menjadi abadi. Kaisar Jiang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Feng Hao tadi dan bertanya, Kaisar Feng baru saja berkata. Membiarkan Mei Rou naik tahta. Apa masalahnya? Feng Hao bertanya. Tiongkok memiliki wuzetian untuk naik tahta, jadi mengapa Jiang Mei Rou tidak bisa? Dengan banyaknya pejabat di sekitarnya, Kaisar sebenarnya hanya membacakan peringatan. Jika Anda benar-benar ikut campur dalam masalah ini, para menteri itu pasti akan melakukan apa saja untuk menghentikan Anda ikut campur dalam masalah tersebut. Meskipun seni bela diri dihormati di Gritsia, jika Jiang Meirou benar-benar dilindungi oleh Kaisar Li Qingdi. Haha. Di masa depan, jika Jiang Meirou ingin menyatukan benua dan menjadi permaisuri, itu bukan tidak mungkin. Bukankah Cheng Cheng juga permaisuri alam surga? Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba merasakan aura familiar. Dia tersenyum dan berkata, Kaisar Li Qingdi telah datang ke Gritsia. Anda dapat melepaskannya sekarang dan membiarkan Jiang Mei Rouu meninjau peringatan tahta. Anda dapat memerintah sesuai dengan idenya. Anda akan segera melihat apakah Anda akan mempertahankan status quo atau maju. Kaisar King ada di sini. Kaisar Jiang terkejut. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Li Qingdi sudah muncul di aula utama. Kaisar Li Qingdi masih mengenakan jubah Cian, rambutnya menutupi bahunya. Dia memiliki temperamen seorang Kaisar Agung. Kaisar Jiang Li Qingdi. Kaisar Jiang menangkupkan tangannya dan memberi salam. Kaisar Li Qingdi tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Auramu menjadi lebih terkendali. Feng Hao juga memiliki rambut panjang yang menutupi bahunya. Dia duduk bersila di atas kaus kaki ketail. Mengenakan jubah putih, dia memang terlihat seperti makhluk abadi. Dia tersenyum dan mengganti topik. Kaisar King sedang dalam masa yang baik sekarang. Kaisar Jiang berencana menyerahkan tahta kepada Yaner. Bagaimana menurut Anda? Kaisar Li Qingdi berkata, saya adalah guru Yaner. Hal-hal ini, harus diputuskan oleh Kaisar Jiang. Feng Hao melanjutkan, jika Yaner tidak ingin Gritsia berada dalam kekacauan seperti itu dan orang-orang menjadi tunawisma, apakah Anda bersedia berbagi bebannya? Tentu saja. Kaisar Li Qingdi bahkan tidak memikirkannya. Dia telah banyak berpikir ketika kembali. Yaner sudah pergi. Tapi sekarang, karena Yaner, dia kembali. Dia tidak pernah berpikir akan bertemu Jiang Mei Rou. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk memperjuangkannya selama sisa hidupnya. Seperti yang dia janjikan pada Yaner, dia akan melindunginya selamanya. 3673 Tentu saja. Jawaban Li Qingdi sangat cepat, yang mengejutkan Jiang Renhuang. Apakah Li Qingdi benar-benar tersihir oleh Mei Rou? Brengsek. Feng Hao tersenyum. Dia tahu Li Qingdi akan menjawab seperti itu. Sebagai orang yang paling berkuasa di zaman abadi, dia mungkin tidak membuat keputusan, tapi begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan pernah menyesalinya. Hari ini, dia cukup bisa diandalkan. Feng Hao memandang Jiang Renhuang dan berkata, Jiang Renhuang, Anda mendengar kata-kata Kaisar King. Bagaimana menurut Anda? Jiang Renhuang tidak langsung menjawab Feng Hao. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan dan mengangguk, saya sudah memutuskan. Saya akan membantu Mei Rou naik tahta. Kaisar Li King tercengang. Apakah dia akan menjadi petarung Gritsia? Namun, Gritsia benar-benar kacau sekarang. Kebangkitan Jalan Agung Surga adalah iblis yang menggoda semua kultivator kuat di benua ini. Meskipun setiap orang mempunyai hak untuk menempuh jalan agung surga, hal itu terlalu berlebihan jika orang-orang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Orang-orang seperti itulah yang menjadi sumber kekacauan. Feng hao memandang Jiang Ren Huang dengan setuju. Dia selalu merasa bahwa Jiang Li dan Jiang Zi tidak cocok menjadi raja suatu negara. Mereka lebih tertarik pada jalan agung surga. Jiang Mei Rou sebaliknya tidak terlalu tertarik pada budidaya. Hari-hari ini, dia datang untuk mengadu padanya. Dia mengatakan bahwa ayahnya telah membaca peringatan tersebut setiap hari untuk menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan kekuasaan kepada pejabat pengadilan. Setelah membaca, dia akan berkultivasi. Untuk mencegah Jiang Meirou menemukannya, dia akan berpindah tempat setiap hari. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan tempat itu ketika Li Qingdi ada di sini beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, karena Li Qingdi telah menempatkan rasa bersalah dan kerinduannya pada Yaner pada Jiang Meirou, Feng Hao merasa bahwa Gritsia harus diserahkan kepada Jiang Meirou. Dengan Li Qingdi yang memimpin, selama dia tidak naik, seluruh benua abadi akan berpusat di sekitar Huaxia. Semua kerajaan akan bersatu, sedangkan bagi para kultivator kuat yang datang untuk kebangkitan jalan agung surga, jika mereka ingin melakukan sesuatu, itu akan tergantung pada apakah Li Qingdi bersedia atau tidak. Oleh karena itu, pernyataan Kaisar Li Qing membuat Feng Hao merasa bahwa dia harus turun dari panggung sesegera mungkin. Faktanya, ini adalah keegoisan Feng Hao. Justru karena kedua saudara Jiang telah memperlakukan dia, Goku, dan yang lainnya dengan sangat baik sehingga dia merasa bahwa karena dia telah menerima bantuan keluarga Jiang, maka dia harus membalas budi tersebut. Karena Jiang Li dan Jiang Zizi tidak ada di sini, dia sebaiknya mengikuti arus dan membalas budi. Ini adalah tujuan Feng Hao. Ketika Jiang Renhuang memutuskan untuk turun tahta ke Jiang Mei Rou, dia segera berdiskusi dan berkomunikasi dengan Jiang Xi dan leluhur keluarga Jiang. Jiang Xi sangat mengetahui karakter kakaknya. Meski mendukungnya, ia selalu merasa keponakannya, Jiang Mei Rou, masih terlalu muda. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan situasi. Kepala keluarga Jiang benar-benar sangat pusing menghadapi dua keturunan keluarga Jiang ini. Dia tidak tahu berapa kali dia mengeluarkan pentungan emas, tapi itu tidak berubah. Jika bukan karena empat orang tua bangka yang menjaga Istana Kekaisaran, keluarga kekaisaran keluarga Jiang sudah lama digulingkan oleh para menteri tua dan keluarga bangsawan itu. Di masa lalu, mereka masih bisa menekan Jiang Li dan Jiang Si. Keduanya tidak berani melompat-lompat terlalu ganas. Tapi sekarang, ketika patriar keluarga Jiang mendengar bahwa Jiang Li akan turun tahta kepada seorang gadis kecil seperti Jiang Mei Rou, salah satu dari mereka batuk darah. Dia berteriak, anak tidak berbakti. Lalu, dia terbatuk dengan keras. Bagaimana, bagaimana keluarga Jiang menghasilkan anak yang tidak berbakti sepertimu? Patriark itu batuk darah dan mengutuk. Tiga leluhur lainnya di sebelahnya juga memiliki ekspresi gelap. Sekarang setelah hukum surgawi pulih, siaraya sudah cukup kacau. Jika bukan karena mereka yang menjaga, Gritsia, kekacauan akan menyebar ke kota kekaisaran di Prefektur Tengah. Tapi sekarang, Jiang Li telah membaca terlalu banyak peringatan tahta dan tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Dia sebenarnya sangat memberontak, sehingga dia ingin turun tahta kepada Jiang Meiro yang belum genap berusia 20 tahun. Suara mendesing, suara mendesing, keempat leluhur keluarga Jiang sedikit gemetar. Jika bukan karena mereka khawatir akan mati karena amarah dan siaraya akan tamat, mereka pasti sudah kehilangan kendali atas amarah mereka. Sebaiknya kau hancurkan ide bodoh ini sekarang. Kalau tidak, puff! Patriark lainnya batuk darah, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar seolah-olah dia sedang menderita penyakit epilepsi. Kaisar manusia Jiang Li mengusap keningnya. Saran Feng Hao membuatnya merasa masa depan begitu indah. Tapi ketika dia melihat Patriark, keluarga Jiang Batuk Darah, dia tidak tahan lagi. Tampaknya sejak dia menjadi kaisar manusia, dia belum melakukan sesuatu yang hebat. Saat dia menyalahkan dirinya sendiri, matanya berbinar. Saya mungkin berkepala dingin, tetapi jika saya mengikuti saran Feng Hao dan mendorong putri saya, Jiang Mei Rou, ke posisi Kaisar Manusia, siaraya pasti akan menjadi lebih baik. Dengan begitu, momen paling cemerlang baginya untuk menjadi Kaisar Manusia adalah mendorong Jiang Mei Rou ke posisi Kaisar Manusia. Ketika dia naik ke Pengadilan Surgawi Kuno bersama Feng Hao, keturunan keluarga kekaisaran pasti akan terkesan dengan keputusannya. Dia adalah Kaisar Manusia dengan pandangan jauh ke depan dan penempatan paling strategis dalam sejarah. Dua leluhur keluarga Jiang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat alis Jiang Li mengendur. Mereka mengira dia sudah menyerah pada gagasan itu. Tapi siapa yang tahu? Jiang Li menatap mereka dan berkata dengan serius, saya telah memutuskan untuk membiarkan Jiang Mei menjadi kaisar manusia sia besar. Dia pasti akan menjadi permaisuri sia besar. Saudara kaisar, kamu. Kulit kepala Jiang Zi menjadi mati rasa. Tangan yang menunjuk ke arah Jiang Li tidak bisa menahan gemetar. Dia tanpa sadar melihat keempat leluhur keluarga Jiang. Puff. Seperti yang dia duga, keempat leluhur itu sangat marah hingga mereka batuk darah. Hati mereka terluka parah. Ini sudah berakhir. Anak tidak berbakti, bunuh kami dan kamu bisa mengejar dao surgawimu. Bagaimana keluarga Jiang melahirkan anak yang tidak berbakti sepertimu? Ah, uhuk. Patriar keluarga Jiang sangat marah. Dia merasa bahwa meskipun dia mati. Dia tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur keluarga Jiang. Namun, pada saat ini, Kaisar Manusia Jiang Li berkata, Alasan mengapa saya membiarkan Jiang Rou menjadi permaisuri sia besar adalah karena orang nomor satu di era primordial Azure Tirk menyerah untuk naik dan bersedia membantu Rou selama sisa hidupnya untuk menstabilkan negara. Tidak berbakti. Hem, apa yang baru saja kamu katakan? Pencarian Azure. Patriar keluarga Jiang tidak ingin mendengar apapun, tapi tiba-tiba dia mendengar kata Azure Tirk dan segera menjadi waspada. Para leluhur keluarga Jiang lainnya mendengarnya dengan jelas. Mereka sedikit bingung dan harus memastikannya. Jiang Zi mengedipkan matanya. Kaisar Liking berjanji untuk melindungi Yaner selama sisa hidupnya, tapi dia tidak mengatakan apapun tentang menstabilkan Xia besar. Mungkinkah Liking di sudah datang dan setuju untuk melakukannya? Berdengung. Saat itu, Jiang Zi merasakan kepalanya berdengung. Jika Kaisar Liking di benar-benar tinggal di Gritsia dan tidak pernah naik ke dunia abadi. Negara nomor satu di era primordial tidak diragukan lagi adalah Sia Raya. Pada saat itu, semua negara akan datang ke Gritsia, dan Gritsia akan damai selamanya. Namun, apakah saudara kekaisaranku begitu pintar membuat pengaturan seperti itu? Tidak mungkin. 3674. Ketika leluhur tua keluarga Jiang mendengar kata-kata itu, dia merasakan darahnya mendidih dan wajahnya memerah. Inilah motivasi terbesar mereka untuk bertahan hidup selama ini. 10000 kerajaan. Nenek Moyang, bahkan anak yang tidak berbakti ini mengetahui kata-kata ini. Langit kasihan padanya. Beberapa leluhur tua tidak bisa menahan tangis. Jiang Li, beritahu kami Mengapa Kaisar King bersedia membantu Jiang Mei Rou dan bahkan mengikutinya selama sisa hidupnya? Saya tidak percaya bahwa Kaisar King yang agung akan jatuh cinta pada Jiang Mei Rou. Kata leluhur keluarga Jiang yang paling senior. Para tetua lainnya juga mengangguk. Bagaimana jika Li Qingdi berencana menentang pendirian Gritsia? Jiang Renhuang kemudian menceritakan kisah Li Qingdi setelah kunjungannya dan bagaimana dia kehilangan ketenangan saat melihat Jiang Mei Rou. Akhirnya, Li Qingdi mengurus urusan pemakamannya dan berjanji untuk melindungi Jiang Mei Rou selama sisa hidupnya di bawah kesaksian Kaisar Angin. Li Qingdi tidak tertarik pada Jiang Mei Rou, dia hanya memperlakukannya sebagai putrinya. Dinamakan Yan Er, janji seorang kaisar terikat oleh karma, jadi itu tidak bohong. Ditambah lagi, selain Feng Hao, Li Qingdi adalah kaisar nomor satu di zaman kuno. Jika dia benar-benar ingin berkomplot melawan Gritsia, mengapa dia harus melakukan trik seperti itu? Narasi Jiang Li begitu gamblang sehingga para nenek moyang tidak dapat menahan tangis kekecewaannya. Adapun Li Aman dan Yan, Er. Mereka telah hidup selama ratusan tahun, jadi mereka secara alami tahu tentang hubungan naas ini. Nasibnya naas karena kedua kekasih itu tidak bisa bersama. Keluarga Jiang menyesal membiarkan Yan, Er mati di dasar tebing. Meskipun makam Yan Er dipindahkan ke mausolem kekaisaran, keluarga Jiang, yang telah menerima bantuan Kaisar King, masih merasa sangat bersalah. Setelah itu, Li Qingdi meninggalkan Gritsia, tempat yang menyedihkan ini. Setelah mendengarkan cerita Jiang Li, leluhur tua keluarga Jiang menyadari bahwa Li Qingdi benar-benar bersedia melakukan pengorbanan besar untuk Gritsia. Para leluhur menangis. Mereka menutupi wajah mereka dan tersedak isak tangis. Jiang Li, kamu melakukannya dengan baik. Wajah leluhur keluarga Jiang memeras seolah-olah dia baru saja memakan tutupnya. Dia berkata dengan serius, "Saya sangat mendukung Jiang Rou menjadi Kaisar King sejak awal. Itu benar. Kami menyaksikan Rou tumbuh dewasa. Cinta kami padanya tidak berkurang sama sekali." Bagus, kami tidak menyayanginya dengan sia-sia. Puluhan ribu negara datang untuk memberikan penghormatan setelah musim panas hebat. Tulang-tulang tua kita akhirnya melakukan upaya. Hidup kita tidak sia-sia. Haha, bagus, bagus sekali. Hidup Permaisuri Gritsia. Keempat leluhur tua itu sudah bersemangat. Saat memikirkan Azuretir yang akan memimpin Gritsia di masa depan, mereka gemetar karena kegembiraan. Dia tidak lagi batuk darah. Dia tidak lagi terengah-engah. Tubuhku terasa hebat. Ketika Jiang Li dan Jiang Zi melihat bagaimana ekspresi leluhur tua berubah lebih cepat daripada membalik halaman, mereka tercengang. Darah merah di pakaian mereka belum mengering. Apakah kalian layak menerima darah yang baru saja kamu muntahkan dengan melakukan ini? Apakah itu layak untuk penampilan luar biasa tadi? Jiang Zi menatap kosong ke arah Patriark. Dia tidak pernah berpikir bahwa kulit sang Patriark bisa begitu tebal. Serius, semakin tua usiaku, semakin tebal kulitku. Dia tidak sanggup terluka. Kalau begitu kita para cucu akan pamit dulu. Apakah leluhur tua keberatan dengan kenaikan tahta Meirou? Patriar keluarga Jiang sangat senang. Semakin dia memandang Jiang Li, semakin dia menyukainya. Sebenarnya, kami sudah memikirkan hal ini sejak lama. Kami hanya ingin melihat apakah Yang Mulia akan memikirkan hal ini. Ayo. Haha, lumayan. Yang Mulia akhirnya tercerahkan. Tulang lamaku bisa tenang sekarang. Sekali lagi, beberapa patriark mencoba mencuri perhatian dan pujian. Sudut mulut Jiang Li bergerak-gerak, dan wajahnya menjadi gelap. Sial, ini putrinya. Di bawah bujukan Feng Hao, dia telah banyak berpikir sebelum dia setuju. Tapi leluhur tua Anda, pada awalnya, mereka semua tidak berbakti dan tidak kompeten. Namun ketika mereka mendengar bahwa Kaisar Li Qingdi akan memimpin, mereka langsung tampak tidak sabar untuk menggulingkannya dan membiarkan Mei Rou naik tahta. Sungguh, tidak tahu malu. Jiang Li dan Jiang Zi mau tidak mau mengeluh, namun mereka tetap pamit untuk membantu Mei Rou naik tahta. Setelah Jiang Li dan Jiang Xi pergi, keempat leluhur tua akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Saya tahu bahwa Jiang Mei Rou adalah burung phoenix di antara manusia pada pandangan pertama. Ya, aku yakin Mei Rou akan memiliki masa depan yang cerah. Itu sebabnya aku menyarankan agar ayahnya naik tahta. Saat Jiang Li naik tahta, Mei Rou bahkan belum lahir, kan? Eh, jangan khawatir tentang detail ini. Anda tahu bahwa reputasi keluarga Jiang sebagai peramal ilahi bukan hanya untuk pertunjukan. Ah, manis sekali! Dalam beberapa hari terakhir, selain mengajarkan teknik Dao Besar Jiang Mei Rou dan kemampuan supernatural, Li Qingdi juga membawanya ke setiap tempat yang pernah dia dan Yaner kunjungi. Kasih sayang Li di pada Yaner selalu menyentuh hati Jiang Mei Rou tanpa disadari. Dia mengagumi pengabdian Li di Selama ratusan tahun, cintanya pada Yaner tidak pernah goyah. Dari tingkah laku Li di akhir-akhir ini, Jiang Mei Rou juga merasa bahwa Li Qingdi telah memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Yaner, jika kamu menjadi permaisuri sia agung di masa depan, apa yang paling ingin kamu lakukan? Kaisar Li Qing tiba-tiba bertanya. Jiang Mei Rou tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, perdamaian di dunia, kemakmuran di negara, dan perdamaian di masyarakat. Perdamaian di dunia, kemakmuran di negara, dan perdamaian di masyarakat. Li Qing Di bergumam dengan suara rendah, senyuman puas muncul di wajahnya. Belum lama ini, dia mendengar kata-kata yang sama dari Mulut Yaner. Gadis yang baik dan murni itu. Dulu, dia tidak memiliki kemampuan. Tapi sekarang, dia merasa bisa mencobanya. Demi harapan dan harapan Yaner, dia akan membiarkan Gritsia benar-benar tenang. Dalam beberapa hari berikutnya, para pejabat di pengadilan juga mendengar banyak rumor dari kabinet. Salah satunya adalah penguasa manusia Jiang Li telah memutuskan untuk memilih penerus tahta berikutnya. Itu adalah Jiang Mei Rou, yang tidak diharapkan oleh siapapun. Saat itu, seluruh pengadilan sedang gempar. Para pejabat mencoba yang terbaik untuk melawan. Beberapa pejabat tua bahkan membenturkan kepalanya ke pilar naga di aula utama dan mati di tempat. Kesetiaan dan patriotisme mereka patut diacungi jempol. Penguasa manusia Jiang Li tidak mengatakan apapun. Dia baru saja meminta Li Aman, Kaisar Biru Langit, untuk membawa Jiang Mei Rou ke pengadilan. Penguasa manusia Jiang Zi membungkuk terlebih dahulu dan dengan hormat memanggilnya Kaisar Biru Langit. Seketika, pengadilan menjadi tenang. Semua orang tercengang saat melihat pria berambut panjang itu. Kaisar Biru Langit. Kali ini, Feng Hao juga hadir di pengadilan. Dia tahu bahwa Jiang Li siap menyerahkan tahta. Oleh karena itu, dia juga berdiri di pengadilan. Berdengung. Dalam sekejap, semua pejabat tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Feng Hao? 3675. Saat ini, semua menteri menjadi tenang. Sangat bagus. Mereka tidak keberatan. Jadi, sekelompok menteri menyeka keringat dingin mereka dan berkata bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu Kaisar Baru melakukan yang terbaik dan mati. Dalam beberapa hari berikutnya, suksesi Kaisar Manusia di Siaraya berjalan sangat mulus. Raja dan para menterinya bersatu, tidak ada yang berani untuk tidak taat. Jiang Mei Rou, Yaner kecil, juga berhasil menjadi Kaisar Wanita Pertama di Siaraya, yang dikenal sebagai Kaisarian. Li Qingdi, orang nomor satu di zaman kuno, menjadi pelindung kekaisaran Siaraya. Berita ini juga dengan cepat beredar di berbagai istana gubernur, menyapu seluruh kekaisaran Grensia. Sejak saat itu, hanya ada kaisarian di Siaraya, namun tidak ada kaisar manusia. Pelindung kerajaan, Kaisar King, memimpin Siaraya. Dalam sekejap, para ahli dari berbagai prefektur dan ahli klan iblis yang bergegas ke sana menjadi tenang. Kota kekaisaran Sia besar yang awalnya bergejolak, hanya dalam beberapa hari setelah Kaisarian Jiang Meiro naik tahta, menjadi stabil. Rakyat menyanyikan pujian bagi kaisar baru, membakar dupa dan berdoa memohon berkah. Dan beberapa kultivator di puncak tahap ke-9, termasuk mereka yang mengandalkan pembunuhan sebagai ganti kultivasi, masih melompat-lompat. Ketika mereka mengira kaisar berada jauh dan tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Pelindung kekaisaran dinasti Xia Besar, Li Qingdi, meninggalkan kota kekaisaran dan menindas mereka dengan cara yang menggelegar. Semalam, pembudidaya jahat yang tak terhitung jumlahnya meninggal dan terluka. Semua orang dikejutkan oleh Azuretir, ini bukan lelucon. Sekali lagi, ini bukan lelucon. Setelah malam itu, banyak orang yang benar-benar tenang. Bahkan mereka yang mendambakan jalan pintas untuk meningkatkan budidayanya pun harus berpikir dua kali. Bahkan jika, mereka mengira mereka licik dan melakukannya secara diam-diam, mereka tetap tidak dapat melarikan diri. Leluhur tua keluarga Jiang melihat bahwa Gritsia yang awalnya bergejolak telah sepenuhnya berada di tangan Likindi. Air mata memenuhi mata mereka, membicarakan apa yang terjadi di masa lalu, dan mereka semua menyesalinya. Saat ini Feng Hao telah berkomunikasi dengan Kaisar Li King. Sebenarnya, lebih tepat dikatakan bahwa Kaisar Li King sedang meminta nasihat dari Feng Hao. Feng Hao memiliki kesan yang baik terhadap Kaisar King dan juga memberikan beberapa petunjuk kepada Li King di dalam hal budidaya. Setelah Li King memahaminya, dia sangat mengagumi Feng Hao. Dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu. Meskipun kebangkitan Dao Surgawi di Gritsia telah membawa dampak tertentu pada Gritsia, Dao Surgawi dari Gritsia tidak bertahan lama. Namun, di bawah pemerintahan Kaisarian dan kehadiran Kaisar King yang kuat, segalanya berkembang ke arah yang baik. Banyak negara kecil juga mulai mengirimkan utusan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Gritsia. Meski saat ini jumlahnya tidak banyak, tapi sudah ada bentuk embrio dari 10.000 ribu negara yang memberi penghormatan kepada Gritsia. Patriar keluarga Jiang sangat senang dan merasa bahwa mereka telah membuat pilihan yang bijaksana saat itu. Pada hari ini, Feng Hao memperhatikan ada perubahan pada fenomena langit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kubah surga merasakan sesuatu, dia memanggil para pembantu yang dia bawa dari Aula Tao. Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian semuanya sedikit bersemangat. Mereka secara kasar bisa menebak alasan mengapa Feng Hao tiba-tiba memanggil mereka. Saat ini, kultivasi setiap orang telah mencapai lapisan ke-10 Alam Juara Ilahi dan mereka jauh lebih stabil. Jika dia tidak naik sekarang, lalu kapan? Kaisar Angin. Kaisar Angin Sekelompok orang melihat Feng Hao di aula, serta Little Black dan Little Ball tergeletak di kedua sisi Feng Hao. Melihat ekspresi bersemangat semua orang, Feng Hao terkekeh dan berkata, "Setelah tinggal di Gritsia begitu lama, untungnya kalian semua telah meningkat pesat. Sekarang situasi Gritsia sudah stabil, para murid aula tahu akan memiliki kondisi yang sangat baik untuk berkultivasi di sini di masa depan. Namun, meskipun saya tidak mengetahui situasi spesifik dari Istana Surgawi Kuno, tetapi jelas bahwa ini bukanlah tempat biasa." Anda bersedia naik bersama saya ke Istana Surgawi Kuno untuk menjelajah, dan Anda masih mengatakan bahwa Anda ingin kembali ke Aula Tao Tiongkok. Feng Hao sebelumnya mengusulkan agar Jiang Mei naik tahta dan membiarkan Gritsia membangun fondasi segalanya. Dia juga berpikir bahwa akan lebih mudah bagi murid-murid Aula Tao untuk datang dan berlatih di masa depan. Sun Wukong berkata, Aku bersumpah akan mengikuti Kaisar Angin sampai mati. Raja Iblis Banteng berkata, Tentu saja untuk naik, aku sudah lama menunggu hari ini, tentu saja. Aku harus mengikuti Kaisar Angin. Hehe. He. Yang Jian mengangguk dan berkata, semuanya akan diatur oleh Kaisar Angin. Anjing langit yang melolong menggonggong dua kali. Meski bisa berbicara dalam bahasa manusia, tetap saja terasa menggonggong lebih menarik. Lagi pula semua orang memahaminya. Adapun empat makhluk hidup purba, mereka mengangguk dengan penuh semangat. Jika bukan karena kata-kata indah Feng Hao, kata-kata itu pasti sudah naik sejak lama. Di zaman kuno, mereka berkultivasi untuk mencari Dao abadi yang berumur panjang. Jika bukan karena mengeringnya energi spiritual dunia, mereka tidak akan memilih untuk berhibernasi dan menunggu energi spiritual pulih. Sekarang, kesempatan itu ada di sini. Mereka harus memanfaatkannya dengan sekuat tenaga. Baiklah, kalau begitu, dalam tiga hari kita akan naik ke Istana Surgawi Kuno bersama-sama. Feng Hao segera berkata, "Tiga hari kemudian, wow, mata semua orang berbinar seperti bintang, mereka sangat bersemangat." Feng Hao kemudian bercanda, "Saya menyinggung dewa langit dari Gerbang Surga Selatan, bukankah kalian?" Khawatir, khawatir! Raja iblis banteng sangat berdarah panas. Sekarang dia segera berkata, "Siapa yang peduli makhluk abadi seperti apa dia? Dia bukan tandingan kaisar angin di alam bawah. Seberapa kuat dia setelah kita naik?" Semua orang mengangguk. Little black dan little bold juga cukup terkejut. Anak sapi ini sebenarnya berdarah panas, tidak buruk. Anak ini layak untuk diajar. Feng Hao sedikit tersenyum. Orang-orang yang dia incar ini tidak salah, membuktikan bahwa penglihatannya tidak buruk. Setelah waktu ditentukan, dilakukan serangkaian persiapan untuk menghadapi akibatnya. Setelah kerumunan pergi, Feng Hao pergi ke aula utama tempat Jiang Li dan Jiang Xi berada. Secara kebetulan, Kaisar Yan dan Kaisar Li King keduanya ada di sana. Feng Hao merasa ini juga bagus, ini menyelamatkannya dari kesulitan berlarian dan memberitahu semua orang. Jiang Li dan Jiang Xi sedang mendengarkan Kaisar Yan berbicara tentang beberapa perubahan yang terjadi di siaraya selama periode waktu ini, termasuk beberapa kebijakan nasional. Dia meminta pendapatnya. Alasan utamanya adalah Kaisar Liking tidak ikut campur dalam masalah ini, tetapi hanya memberikan dukungan terbesar kepada Kaisar Yan dalam hal ahli budidaya. Dan Kaisar Liking juga menikmati perasaan menyaksikan Kaisar Yan tumbuh. Pada saat ini, kedatangan Feng Hao juga membuat Jiang Li dan yang lainnya merasa segar, mereka semua membungkuk padanya. Ketika Kaisar Yan melihat Feng Hao, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah cantiknya. Dia memimpin dan berkata, "Kaisar Angin, aku sudah lama tidak bertemu denganmu." Jika bukan karena tuanku tidak membiarkanku mengganggumu, aku akan menemuimu untuk meminta nasihat. Feng Hao tersenyum dan berkata, apa yang Anda perlukan bimbingan saya? Sudah cukup tuanmu ada di sini. Kaisar Liking tersenyum pahit dan berkata, kata-kata Kaisar Angin membuatku merasa malu. Mendengarkan kata-katamu sebelum menyelamatkanku dari kultivasi seratus tahun. Jiang Li dan Jiang Zi saling berpandangan. Berengsek. Luar biasa. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka akan pergi menemui Kaisar Angin untuk menyelesaikan keraguan mereka. Pada akhirnya, mereka masih harus melewati Kaisarian untuk menemukan Kaisar King. Lelucon yang luar biasa. Kaisar Angin datang ke sini terlambat. Ada apa? Kaisar Li King samar-samar merasakan sesuatu. Dia memandang Feng Hao dengan mata yang dalam. 3676 naik. Berdengung. Jiang Li dan Jiang Zi merasakan kepala mereka berdengung. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Awalnya, mereka ingin naik ke Pengadilan Surgawi Kuno tak lama setelah Kaisarian naik tahta. Kalau tidak? mereka tidak akan terburu-buru membiarkan Kaisar Yan naik tahta. Dia sangat ingin melepaskan beban di pundaknya, bukankah karena dia ingin naik ke pengadilan surgawi kuno sesegera mungkin. Tapi selama periode waktu ini, Feng Hao tidak pernah menyebutkan masalah ini, mereka tidak berani naik sendirian. Bagaimanapun, untuk naik ke surga, seseorang harus pergi ke gerbang surgawi selatan dari pengadilan surgawi kuno, dan Feng Hao hampir membunuh makhluk abadi beberapa waktu lalu. Jika mereka naik, mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka mati. Tapi sisi pengecutnya, mereka tidak bisa memberitahu orang luar. Itu terlalu memalukan, jadi mereka menstabilkan wilayah mereka dengan Jiang Zi. Dan pada saat yang sama, perlahan-lahan meningkatkan basis kultivasi mereka. Feng Hao merasakan api di hati Jiang Li dan Jiang Zi, dan berkata sambil terkekeh, "Ya, naiklah!" Dalam tiga hari, sangat baik. Jiang Li berseru dengan penuh semangat, tapi sepertinya dia merasa ini terlalu tidak keren. Jadi, dia buru-buru mengubah kata-katanya dan berkata, "Tiga hari tidak terlalu lama atau terlalu pendek." Bagus sekali. Aku dan adikku juga berencana untuk naik ke atas. Dalam tiga hari, sungguh suatu kebetulan. Haha, <tuh> sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, salah. Seharusnya empat hari kemudian. Ini Jiang Li dan Jiang Zi tercengang. Apakah kamu bermain-main dengan kami? Jiang Zi menghitung dengan jarinya, merenung sejenak, dan berkata, "Saya baru saja menghitung empat hari kemudian adalah hari yang baik. Saya pikir kita bisa mengubahnya menjadi hari ini. Ya, ya, menurutku empat hari kemudian adalah waktu yang tepat." Jiang Li menyeka keringatnya. Itu adalah alarm palsu. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada orang luar di sini. Saya tahu Anda sudah lama ingin naik, tetapi karena saya telah menyinggung makhluk abadi dari Gerbang Surgawi Selatan, saya merasa was-was. Jangan khawatir. Jika kamu ingin mengikuti kami dalam tiga hari, maka kami akan naik bersama. Hehe, he. kami telah mempermalukan diri kami sendiri di depan Kaisar Angin." Jiang Li dan Jiang Zi tertawa datar, wajah mereka sedikit merah. Ternyata Kaisar Angin sudah mengetahui apa yang mereka pikirkan. Lalu apa gunanya akting? Kaisar Liking menangkupkan tinjunya dan berkata, tidak ada catatan tentang pengadilan surgawi kuno dalam sejarah. Namun, menilai dari budidaya makhluk surgawi pada hari itu, pasti ada banyak prajurit kuat di pengadilan surgawi kuno. Kaisar Angin, tolong hati-hati. Terima kasih, pencarian Azure. Kaisar Angin mengangguk. Dia tahu bahwa setelah Liking di bertemu Kaisarian, dia tidak lagi berpikir untuk naik. Sebenarnya ini cukup bagus. Setiap orang mempunyai tujuan masing-masing, dan mampu bertahan serta menikmatinya adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Kaisar Li Qing tersenyum. Dia tahu bahwa dengan pencapaian Feng Hao dalam kultivasi, dia seharusnya tidak menjadi manusia sejak lama. Namun, entah kenapa, dia rela bertahan di dunia sekuler. Kemudian, setelah Feng Hao naik, dia meminta Kaisar Yan untuk memberikan kemudahan bagi murid-murid dojonya untuk memasuki sia besar. Tentu saja Jiang Mei Rou dengan senang hati menurutinya. Bagaimanapun, klan Jiang berhutang budi kepada Kaisar Angin. Jika tidak, dinasti sia Besar akan dihancurkan oleh tiga dewa pedang agung dari domain pedang. Namun, Jiang Meirou tidak tahu bagaimana membedakan identitas murid Dojo Feng Hao. Feng Hao memberikan secerca aura penguasa surga purba dan murid elit Dojo kepada Kaisar Li Qing. Dengan aura ini, selama penguasa langit purba atau murid Dojo memasuki tanah purba, maka Kaisar Li Qing pasti akan mengetahuinya. Aku secara alami akan menjaga murid-murid Dojo Kaisar Angin, tetapi jika hati mereka tidak benar. Aku tidak akan berbelas kasihan. Jiang Meirou berkata dengan serius. Kaisar Li Qing mengangguk, inilah intinya. Jika tidak, dinastisia besar yang stabil pasti akan mengalami kekacauan lagi. Bahkan jika dia adalah Azuretir, jika dia melanggar hukum demi keuntungan pribadi, dia tidak akan memiliki banyak prestise. Tidak ada manfaatnya melakukan hal itu. Feng Hao tersenyum pada Jiang Meirou dan berkata, jika memang ada orang seperti itu di antara murid dojo saya, maka saya masih harus meminta Kaisarian untuk membantu saya membersihkan sekte tersebut. Saya hanya akan berterima kasih. Jiang Meiro menghela nafas lega dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Dia sangat gugup sekarang dan juga khawatir apa yang dia katakan tadi akan membuat Feng Hao tidak bahagia. Dia tidak menyangka Feng Hao begitu benar. Jiang Meiro enggan melihat Feng Hao naik, tapi dia bukan lagi orang suci dari sebelumnya karena dia telah menjadi permaisuri Dinasti Xia Besar. Maka, dia hanya bisa memikul tanggung jawab yang besar perasaan pribadi dan yang lainnya, terkubur jauh di lubuk hatinya. Tiga hari kemudian, semuanya sudah siap. Namun entah bagaimana, upacara kenaikan Feng Hao dan mantan Ren Huang dan Ren Wang keluarga Ji yang tersebar. Reruntuhan Gunung Tianzi di luar kota Kekaisaran Dinasti Sia Besar sudah dipenuhi orang. Banyak orang dari wilayah lain telah melewatkan kenaikan menakjubkan Dewa Pedang Wilayah Utara dan kematiannya yang tragis. Sekarang, mereka tidak ingin melewatkan aula kenaikan yang lebih megah lagi. Feng Hao Nama ini sudah menyebar ke seluruh Gritsia dalam beberapa bulan terakhir. Semua orang tahu bahwa Feng Hao adalah eksistensi yang menyebabkan tiga dewa pedang dari wilayah pedang wilayah utara mati dengan kebencian. Meskipun pedang langit Zhao Dongyun dan dewa pedang berlengan satu tidak mati di tangan Feng Hao, mereka mati di tangan dewa langit. Tapi Feng Hao memiliki tingkat kultivasi yang membuat dewa langit melarikan diri dan hampir membunuh mereka. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang ini. Sekarang Feng Hao, kaisar manusia dari Dinasti Xia, besar Jiang Li, dan kaisar manusia Jiang naik tahta. Semua orang ingin menyaksikan upacara tersebut. Ketika Feng Hao, Goku, dan yang lainnya bersama dengan Jiang Xi dan Jiang Li muncul di reruntuhan Gunung Tianzi, keributan yang mengguncang bumi bergema melalui awan. Berita itu bocor. Feng Hao merasakan tatapan tajam jutaan orang, dan untuk sesaat dia merasa tidak berdaya. Tapi Gunung Tianzi adalah tempat paling cocok untuk pendakian. Harus dikatakan bahwa, dengan begitu banyak orang yang naik pada saat yang sama, jika mereka tidak memilih tempat yang stabil, siapa yang tahu kecelakaan apa yang akan terjadi. Setelah Feng Hao dan yang lainnya tiba di Gunung Tianzi, Permaisuri Sia Agung, Kaisar Yan, dan Kaisar King juga datang dengan sedan. Darah rakyat mendidih. Permaisuri, Raja Manusia, Kaisar Manusia, Kaisar King, Feng Hao. Orang-orang ini, yang awalnya hanya ada dalam legenda mereka, kini muncul di depan mata mereka. Mereka sangat bersinar, temperamen mereka luar biasa, dan keanggunan mereka luar biasa. Ini adalah orang yang melampaui segalanya. Ayah, paman kekaisaran, kaisar angin, orang-orang yang mulia, setelah perpisahan ini, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, bersyukur, bersyukur. Bagaimanapun juga, saya menerima amanat dari surga, untuk negara, untuk rakyat, untuk kemakmuran dunia. Kaisar yang berdiri di atas sedan dan membungkuk dalam-dalam kepada Jiang Li, Jiang Zi, Feng Hao, dan yang lainnya. Kenaikan berarti mereka akan terpisah dari surga dan manusia selamanya. Tapi, yang patut dibanggakan adalah setidaknya mereka semua masih hidup, dan itu adalah kehidupan yang lebih baik. Mei Rou. Jiang Li melihat bahwa dalam sekejap mata, putri kesayangannya sepertinya telah tumbuh dewasa dan memikul beban berat di pundaknya. Setelah mendengarkan kata-katanya, dia tidak bisa lagi menahan emosi di dalam hatinya. Air mata mengalir keluar. Putrinya baik-baik saja. Jiang Zi menyeka air matanya dan berkata dalam hatinya, keponakan, baik-baik saja. Feng Hao menatap Jiang Mei Rou dalam-dalam, lalu matanya tertuju pada Kaisar Li King. Saat mata mereka bertemu, Kaisar Li King menangkupkan tinjunya. Dan Feng Hao juga langsung melepaskan budidayanya pada saat ini. Antara langit dan bumi, tiba-tiba ada ribuan sinar cahaya dan aura menakjubkan membumbung ke langit. 3677. Saat Feng Hao melepaskan budidayanya, banyak orang berlutut di tanah tanpa terkendali. Aura ini jauh lebih kuat daripada aura Celestial Immortal dari alam bawah. Saat ini semua orang menyadari betapa kuatnya Feng Hao. Bahkan Li Qingdi sendiri terkejut dengan kultivasi Feng Hao saat ini. Itu jauh lebih kuat dari dia. Aura Feng Hao melonjak ke langit, cahaya warna-warni memenuhi udara, dan awan putih menyebar. Pada saat ini, siluet pengadilan surgawi kuno muncul di depan semua orang. Jembatan bimbingan terbentang dari sembilan surga. Wow! Banyak orang tampak iri. Naik menjadi seorang immortal adalah tujuan utama setiap kultivator. Namun, berapa banyak orang yang dapat mencapai level ini dalam perjalanan panjang kultivasi? Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun. Saat Feng Hao melepaskan auranya, hitam kecil dan bola kecil melompat ke udara, dan seekor naga hitam muncul. Aura yang kuat menyebar, dan beberapa orang berlutut dan tempurung lutut mereka patah. Ini sebanding dengan aura Kaisar Angin. Ini. Kaisar Liking ketakutan. Dia mengira itu hanyalah kucing atau anjing biasa. Siapa sangka hal itu akan sangat menakutkan. Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Jiang Li, Jiang Zi, Yang Jian, Anjing Hitam Besar, dan empat makhluk purba juga terkejut. Tanpa ragu-ragu, mereka semua melepaskan auranya. Untuk sesaat, aura alam kaisar bersinar di situs lama Gunung Tianzi, menembus langit dan menutupi matahari. Sinar cahaya warna-warni bersinar, dan situs lama Gunung Tianzi menjadi tanah suci. Tonik yang bagus. Ini tonik yang bagus. Seseorang berteriak, dan kemudian para penggarap di sekitarnya duduk bersila, menyerap kehendak jalan besar yang terkandung dalam cahaya warna-warni. Jembatan bimbingan adalah seberkas cahaya warna-warni. Setelah menyelimuti Feng Hao dan yang lainnya, ia mulai membimbing mereka. Di antara semua orang yang naik, kecuali Feng Hao, bola kecil, dan hitam kecil, mereka tidak mengalami banyak fluktuasi emosi. Semua orang, termasuk Sun Wukong, sangat bersemangat. Bagaimanapun, semuanya penuh dengan hal baru dan kegembiraan mereka juga dipenuhi rasa ingin tahu terhadap pengadilan surgawi kuno. Feng Hao, bola kecil, dan hitam kecil berbeda. Mereka adalah eksistensi puncak di seribu domain luas, jadi pertarungan kecil semacam ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Jiang Li dan Jiang Zi sangat ingin naik, tetapi ketika saatnya tiba, mereka tiba-tiba melihat sekeliling dengan panik. Dia mencari Jiang Mei Rou. Hanya ketika mereka melihat Jiang Mei Rou barulah mereka menjadi tenang dan mata mereka memerah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangan pada Jiang Mei Rou. Ayah, Paman, Kaisar Angin. Jiang Meiro praktis meneriakkan nama semua orang sambil melambaikan tangannya dengan penuh semangat, matanya menjadi semakin merah. Li Qingdi dengan lembut menepuk bahu Jiang Meiro. Empat leluhur agung keluarga Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghapus air mata mereka. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Setelah naik, Golden Truncheon di dalam rumah tidak akan berguna. Di bawah bimbingan jembatan bimbingan pengadilan surgawi kuno, Feng Hao dan yang lainnya mendaki 90.000 km. Sosoknya menghilang dari tanah purba. Pengadilan Surgawi Kuno telah ada sejak awal zaman. Legenda mengatakan bahwa itu adalah tanah leluhur tempat lahirnya makhluk abadi dan dewa. Pada akhirnya, itu menjadi tempat naiknya para kultivator yang telah mencapai pencerahan. Pengadilan Surgawi Kuno sangat besar dan tidak terbatas. Pengadilan Surgawi Kuno di atas kota kekaisaran Gritsia hanyalah sebagian kecil saja. Lebih tepatnya, pengadilan Surgawi Kuno yang tampaknya melayang di atas kota kekaisaran Sia Besar sebenarnya hanyalah sebuah titik kenaikan. Itu disebut Gerbang Surgawi Selatan. Setelah Feng Hao dan yang lainnya naik, dia merasa seolah-olah dia telah menembus semacam penghalang setelah cahaya putih yang menyilaukan lewat. Membuka matanya sedikit, dia melihat tangga batu dikelilingi oleh kabut abadi, dan energi abadi sangat padat. Ujung tangga batu tampak seperti surga abadi; itu subur dan hijau, yang aneh adalah mereka tidak berada di atas awan, seolah-olah mereka telah tiba di dunia lain. Udara dipenuhi dengan Ki Abadi. Ki Abadi semacam ini memang tidak ada bandingannya dengan Ki Spiritual. Feng Hao merasa seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Namun, saat dia berbalik, dia tidak melihat Sun Wukong dan yang lainnya. Bahkan Little Black dan Little Ball tidak bersamanya. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao menyebarkan kehendak ilahi dan terkejut saat mengetahui bahwa kehendak ilahi hanya dapat mencapai 500 meter. Seolah-olah ia sedang ditekan oleh suatu kekuatan. Kekuatan dunia hanya bisa membiarkan kehendak ilahinya melihat dalam radius 800 meter. Tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kehendak Ilahi adalah titik buta bagi Feng Hao. Batuk. Saat ini, batuk ringan memecah kesunyian. Feng Hao berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Tangannya disembunyikan di balik lengan bajunya dan dia berpakaian seperti tuan sejati Daois. Dia tersenyum pada Feng Hao dan sering mengangguk. Anda. Feng Hao memandang lelaki tua itu dan sedikit terkejut. Dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi orang tua itu. Tempat apa ini? Anak muda, jangan gugup. Bukankah kamu seorang ascender? Tempat ini adalah tempat di mana sekelompok orang tertentu naik. Orang tua itu terkekeh. Dia sepertinya sangat ingin mengagumi Feng Hao. Ada senyum ramah dan bersahabat di wajahnya. Namun, Feng Hao tahu ada sesuatu yang berbeda. Tempat di mana sekelompok orang tertentu naik. Apa maksudmu? Feng Hao mengerutkan kening. Orang tua itu berjalan menuruni tangga batu dan berkata dengan lembut, sudah lebih dari 36 ribu tahun sejak seseorang naik ke alam abadi emas zenit kita. Saya tidak menyangka seseorang akan naik ke sini hari ini. Orang tua itu mengelilingi Feng Hao dua kali dan matanya bersinar. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Hem, bakat yang sangat bagus ini sangat luar biasa di alam abadi emas Zenit kita. Dia hampir tidak bisa menjadi dewa emas Zenit." Orang tua itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Feng Hao dan berkata, "Saya masih belum tahu nama Anda karena saya adalah pemandu Anda. Itu berarti kita sudah ditakdirkan. Anda bisa memanggil saya pengembara sembilan alam." Feng Hao sedikit bingung. Dia masih tidak mengerti, bukankah seharusnya orang-orang naik melalui gerbang surgawi selatan. Feng Hao memandang sembilan alam tak terkekang dan berpikir sejenak sebelum menangkupkan tinjunya. Karena aku seorang ascender, bukankah seharusnya aku berada di gerbang surgawi selatan istana surgawi kuno? Kenapa saya di sini? Di mana orang yang bersamaku? Haha! Sembilan alam tak terkekang tertawa terbahak-bahak. Pengadilan surgawi kuno, itu terlalu kabur. Alam abadi emas zenit kita memang bagian dari pengadilan surgawi kuno, tetapi ini adalah tempat yang tingkatnya lebih tinggi. Adapun gerbang surgawi selatan itu hanya alam abadi tingkat terendah. Jika orang yang bersama Anda tidak sebaik Anda dalam hal bakat kultivasi dan keberuntungan, maka dia pasti tidak berada di alam abadi emas zenit. Mungkin dia berada di alam surga abadi atau alam manusia abadi, tetapi Anda harus menyerah pada gagasan itu. Anda harus melintasi galaksi pembantaian abadi untuk pergi ke alam abadi lainnya dari alam abadi emas zenit. Dengan budidaya abadi emas bintang satu, Anda saya khawatir Anda akan mati. Feng Hao sangat terkejut saat mendengar ini. 3678 Melihat ekspresi terkejut Feng Hao, pengembara sembilan alam terkekeh dan berkata, karena kamu sudah berada di sini, terima saja apa adanya. Mulai sekarang, kamu akan berkultivasi di bawah Dao monar ini dan berusaha untuk menjadi dewa emas bintang sembilan secepatnya. Mungkin. Feng Hao memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, tetapi melihat sembilan alam tak terkekang, sepertinya dia tidak bermaksud untuk memberitahunya terlalu banyak. Alam abadi emas zenit. Jika itu adalah alam abadi emas Zenit, hanya ahli roh abadi lapisan ke-12 seperti dia yang bisa datang ke sini. Bukankah itu berarti hitam kecil dan bola kecil bisa ikut juga? Kenapa dia tidak melihat mereka? Dan, seberapa besar pengadilan surgawi kuno? Menurut penggarap longgar sembilan alam, tampaknya ada alam yang lebih tinggi di atas alam abadi emas Zenit. Apakah dia masih di bumi? Dao Monarch? jika aku adalah dewa emas bintang satu, lalu. Kamu berada di alam apa? Ngomong-ngomong, namaku Feng Hao, dan aku dari. Era primordial Feng Hao memandang penggarap longgar Sembilan Alam, seperti yang dikatakan terakhir, dia harus menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya. Tidak masalah jika tempat ini berada di alam yang lebih tinggi dari seribu alam besar. Dia berharap untuk menjadi lebih kuat, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Bumi. Apakah Kaisar Fei berbaris menuju Galaksi Bima Sakti? Penggarap longgar Sembilan Alam tersenyum, kemudian Dao Monar ini akan menjawab pertanyaanmu lagi. Mereka yang naik melalui gerbang surgawi selatan adalah Dewa Bumi, juga dikenal sebagai alam abadi bumi. Setelah Dewa Bumi Bintang Sembilan adalah Dewa Surgawi, Dewa Abadi Zenit adalah Dewa Mistik, Raja Abadi adalah Kaisar Abadi, dan di atasnya adalah. Mem, ini adalah pertanyaan yang juga ingin diketahui oleh Dao Monark ini. Tapi jangan tanya tentang budidaya Dao Monark ini. Feng Hao mengerutkan kening. Dengan kata lain, setiap wilayah adalah wilayahnya sendiri. Galaksi pembantaian abadi ada di antara keduanya. Lalu, alam apa yang harus dikembangkan seseorang untuk melintasi galaksi pembantaian abadi? Mulut penggarap longgar sembilan alam berkedut, namun senyumnya menjadi alami. Orang macam apa yang muncul ke dunia ini? Mengapa begitu banyak pertanyaan? Apakah perlu sedetail itu? Apa gunanya peduli pada sekelompok makhluk abadi? Kamu benar, tetapi jika kamu ingin melintasi galaksi pembantaian abadi, kamu harus menjadi kaisar abadi terlebih dahulu. Pengembara sembilan alam takut Feng Hao akan menanyakan alasannya lagi, jadi dia buru-buru berkata, "Ayo pergi." Saya juga akan memberitahu Anda beberapa peraturan saya dan memperkenalkan Anda kepada kakak-kakak senior Anda. Feng Hao sekarang sangat yakin akan satu hal, dan itu adalah pengadilan surgawi kuno tidak sesederhana yang dia kira. Siapa sangka bahwa orang yang sangat kuat seperti dia tidak akan terkalahkan di alam semesta, dan satu-satunya lawannya adalah Kaisar Iblis. Tapi siapa yang tahu bahwa pengembara sembilan alam yang memimpin adalah eksistensi yang bisa menghancurkan dirinya dan Kaisar Iblis? Tempat apa ini? Dunia abadi emas surga Zenit diselimuti oleh ki abadi, namun tidak melayang di atas awan. Itu seperti benua biasa. Ada gunung, sungai, dan burung. Tepatnya, ada gunung surgawi, air surgawi, dan burung surgawi. Itu seperti adegan dari film Laris Siansia. Status seperti apa yang dimiliki oleh penggarap longgar sembilan alam di dunia abadi emas surga Zenit? Dia memiliki banyak murid di bawahnya. Jika itu masalahnya, maka dunia abadi emas cakrawala besar memiliki lebih dari satu daulat seperti Nineselles. Apakah Dao Lord adalah raja abadi yang berada di atas dunia abadi yang mendalam? Feng Hao memperkirakan bahwa Zenith Heaven Golden Immortal adalah alam roh abadi yang ke-12 dan yang abadi yang mendalam adalah alam Dewa Kuno yang ke-13. Lalu, bukankah raja abadi akan menjadi leluhur Dao ke-14? Kemudian kaisar abadi dan di atas kaisar abadi. Meneguk. Feng Hao kaget, dunia ini sebenarnya tidak sederhana, tapi sepertinya cukup menantang. Jika dia tidak peduli dengan bumi Mungkin bukan hal yang buruk untuk berkultivasi di atas alam kaisar abadi dan melampaui dirinya sendiri di sini. Terlebih lagi, jika pengembara sembilan alam ini benar-benar seorang raja abadi, maka dia akan berada di puncak alam leluhur Dao. Astaga, dunia ini agak menakutkan. Ketika pengembara sembilan alam membawa Feng Hao dengan bangau abadi, mereka tiba di alam abadi dengan Ki Abadi yang padat. Feng Hao tertarik dengan pemandangan spiritual di depannya. Gua surga yang diberkati, tanah suci yang abadi. Bidang Dao yang dibangun oleh penguasa surga purba untuknya, seperti surga dan bumi, dibandingkan dengan alam abadi ini, tidak ada pulau terapung yang ada. Hanya pavilion abadi yang dihubungkan oleh jembatan pelangi abadi. Ada air terjun yang mengalir turun dari sembilan surga, seperti Bima Sakti, yang tergantung di sembilan surga. Saya seorang leluhur Dao, saya seorang leluhur Dao Feng. Hao terus menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya, "Jangan berpikir ini luar biasa. Percayalah bahwa tempat ini cepat atau lambat akan menjadi milikku." Menguasai, menguasai. Ketika pengembara sembilan alam membawa Feng Hao melalui selaput transparan, beberapa pemuda yang tampak serupa dengan jubah abadi ungu muncul di udara. Kemudian, para pemuda berpakaian ungu memandang Feng Hao dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu. Pengembara sembilan alam tersenyum pada pemuda berbaju ungu dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Feng Hao, yang baru saja naik ke dunia abadi emas zenit dari alam bawah. Hem, ini Feng Hao. Mulai sekarang, dia akan menjadi murid dari alam abadi sembilan alam dan adik bungsu-bungsu Anda. Berapa peringkatmu lagi? Pengembara sembilan alam merasa bingung. Salah satu pemuda berbaju ungu mengatupkan tangannya dan berkata, Tuan, saya berada di peringkat 999. Ya, 999. Aku tidak menyangka bahwa setelah satu juta tahun, Daolord ini akan segera memiliki seribu murid. Adik bungsumu dan adik junior ke-998 terpisah lebih dari 30 ribu tahun. Kamu harus menjaganya dengan baik. Tang 78, aku akan meninggalkan adik laki-lakiku dalam perawatanmu. Pengembara sembilan alam tersenyum pada orang yang menjelaskan kepadanya. Pemuda berbaju ungu tersenyum pahit dan berkata, Tuan, murid ini adalah Tang 76. Ahem, jangan pedulikan detail ini. Aku akan kembali ke Tru Yang Hall dulu. Pengembara sembilan alam meninggalkan Feng Hao. Dengan menepuk pantatnya, dia membubung ke langit dan perlahan menghilang ke kejauhan. Setelah pengembara sembilan alam pergi, para pemuda berbaju ungu mengelilingi Lin Yu. Adik laki-laki hanyalah Dewa Emas Bintang satu, terlalu lemah. Zhou Chen, atur satu set jubah putih abadi untuk adik junior. Dia akan tinggal di pavilion abadi yang sama dengan Ju Jingyi. Tang 76 tampaknya memiliki hak untuk memutuskan nasib Feng Hao. Namun, pemuda berbaju ungu, Zhou Chen, ragu-ragu dan berkata, Ju Jingyi adalah seorang wanita. Apakah itu tidak pantas? Ada begitu banyak pavilion abadi. Apakah kamu ingin Ju Jingyi tinggal bersamaku? Ditambah lagi, Ju Jingyi berada di peringkat 998 adalah wajar bagi mereka untuk hidup bersama. Tang 76 segera mengambil keputusan dan pergi bersama kakak-kakak senior lainnya. Adapun pengaturan sembilan alam pengembara untuk mengikutinya. Haha. Akankah Golden Immortal Bintang 1 membawa Golden Immortal Bintang 1 untuk pelatihan biasa atau kompetisi tangga surgawi? Lalu menyeretnya ke bawah. Lelucon yang luar biasa. Dari awal sampai akhir, Feng Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak peduli untuk berbicara tidak peduli apa yang diatur oleh Tang 76, dia akan menerimanya. Tidak perlu bertengkar. Ini bukan waktunya untuk bertengkar. Ditambah lagi, dia belum mengenal dunia abadi emas Zenith Heaven. Dia akan mengambil tindakan balasan setelah semuanya beres. Namun, dalam hal budidaya, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Di tempat seperti ini, budidayanya perlahan pulih tak terkendali. Sepertinya memulihkan budidaya Dao Leluhur tidak menjadi masalah sama sekali. Mendesah. 3679 tidak ada seorang pun yang naik dari dunia abadi emas surga Zenith selama puluhan ribu tahun. Berapa tingkat kultivasi saudara muda Feng di alam bawah? Zhou Chen mengambil alih tugas mengatur Feng Hao. Dalam perjalanan ke Paviliun Abadi bersama Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutmu, jenis budidaya apa yang diperlukan untuk naik ke dunia abadi emas Daluo? Feng Hao bertanya. Bukannya dia tidak mau menjawab, tapi pertanyaannya terlalu bodoh. Karena hanya Dewa Emas yang dapat datang ke alam abadi emas Surga Zenit dan Dewa Emas berada di alam roh abadi tingkat 12. Menurut Anda apa tingkat kultivasinya di alam bawah? Saudara muda Feng cukup lucu. Zhou Chen tertawa datar, "Saya hanya bertanya dengan santai. Tentu saja saya tahu apa itu kultivasi Saudara muda Feng." Oh, Feng Hao mengangguk dengan tenang. Zhou Chen juga sepertinya menganggapnya membosankan. Dia tidak berbicara sepanjang jalan, tetapi kadang-kadang dia merasa penasaran. Setelah lebih dari 30 ribu tahun, mengapa alam abadi emas surga Zenit membuka hak untuk naik? Tentu saja, dia hanya mendengar beberapa rumor selama kompetisi tangga surgawi di alam abadi emas. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari alam abadi utama yang akan naik ke alam abadi di masa depan. Faktanya, tidak ada seorang pun dari alam abadi yang naik dari alam bawah. Siapa sangka orang aneh seperti itu akan muncul hari ini? Dia bahkan secara pribadi dibawa kembali oleh Dao Lord Master. Zhou Chen menemukan alasan untuk berbicara dengan Feng Hao karena penasaran. Siapa tahu, Feng Hao tidak menghargainya sama sekali. Bagaimana orang ini bisa menjadi seperti ini? Mereka adalah kakak laki-laki. Jika mereka tidak menjaga hubungan baik, Feng Hao lah yang akan menderita di masa depan. Sepanjang jalan, Feng Hao berjalan dari lantai tertinggi Paviliun abadi yang dihubungkan oleh jembatan pelangi ke lantai paling bawah. Ki abadi di bagian bawah jelas tidak sebanyak di bagian atas. Terlebih lagi, Paviliun abadi sangat padat. Jika seseorang berkultivasi dengan menghirup ki abadi, mereka mungkin akan menyerap lebih banyak daripada orang lain. Berbeda dengan pavilion abadi dari sembilan alam alam abadi, masing-masing pavilion abadi sangat berjauhan satu sama lain, dan tidak ada yang memperebutkannya ketika mereka menghirup ki abadi. Ketika dia mencapai tingkat terendah dari alam abadi, pavilion abadi, Feng Hao menemukan bahwa kecepatan pemulihan budidaya penguasa dunia telah melambat. Tapi itu bukan masalah besar. Kemudian, Zhou Chen memimpin Feng Hao ke pavilion abadi di ujung jembatan pelangi. Saudara muda Feng, alam abadi sembilan alam milik Master Daolord adalah surga. Semakin tinggi Anda pergi ke Paviliun Abadi, semakin banyak manfaat yang didapat. Tapi saudara muda Feng, kamu adalah pendatang baru, jadi kamu hanya bisa berada di bawah. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengungguli kakak-kakakmu di kompetisi Tangga Surgawi di Dunia Abadi Emas, kamu dapat naik ke puncak. Zhou Chen mengetuk pintu Paviliun Abadi sebelum segera terbang kembali ke Jembatan Abadi. Dia berkata kepada Feng Hao dari jauh, "Saudara muda Feng, saya akan mengatur agar seseorang mengirimi Anda jubah abadi bulan cerah dan tanda identitas Anda. Semoga berhasil." Setelah mengatakan ini, Zhou Chen meninggalkan pavilion surgawi seolah-olah dia sedang menghindari wabah. Berderak pada saat ini, pintu pavilion surgawi yang tampak biasa perlahan terbuka. Dari celah pintu muncul wajah pucat. Mata di wajah cantik itu sangat jernih, tetapi pada saat ini pemilik mata itu menatap Feng Hao dengan waspada. "Siapa kamu? Mengapa mengetuk pintuku? Apakah kamu tidak takut padaku? Kenapa aku harus takut padamu?" Feng Hao kaget. Kata-kata gadis kecil ini menarik. Ju Jingyi memandang Feng Hao dengan heran, "Kakak laki-laki senior di Sembilan Alam Abadi semuanya menghindarinya. Bahkan jika dia mengambil inisiatif untuk menyapa mereka, kakak dan adik senior itu akan ketakutan setengah mati. Mereka ingin berlutut dan memintanya pergi. Selain Master Dawelor dari Sembilan Alam, ini adalah pertama kalinya seseorang mengambil inisiatif untuk mencarinya." Ju Jingyi tidak mengenal Feng Hao, tapi dia tahu bahwa dia berada di peringkat terakhir di Alam Abadi Sembilan Alam. Oleh karena itu, dia membuka pintu dan membungkuk pada Feng Hao. Adik junior menyapa kakak senior. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Saya. Feng Hao ingin mengatakan bahwa dia adalah adik laki-laki yang telah diatur oleh Tang 76 agar dia tinggal di pavilion abadi yang sama dengan Ju Jingyi. Namun kata-kata itu berhenti di ujung lidahnya. Apakah pantas baginya untuk tinggal di pavilion abadi yang sama dengan seorang wanita? Bukankah hati nuraninya akan sakit? Kakak senior. Ju Jingyi masih sangat sabar. Dia hanya merasa sedikit lucu karena Feng Hao tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kakak senior ini terlihat cukup manis dan tidak takut padanya. Ju Jingyi berpikir bahwa kakak senior ini mungkin tidak mengetahui nama panggilannya, peri yang tidak menyenangkan. Feng Hao kaget dengan perilakunya sendiri. Apakah ini cara yang dilakukan oleh penguasa cabai besar? Tampaknya mengetahui bahwa ada seseorang yang lebih kuat daripada leluhur Dao di alam abadi telah menggugah hatinya. Sebenarnya, aku datang ke alam abadi sembilan alam lebih lambat darimu. Aku bukan kakak laki-lakimu, dan Tang 76 telah mengatur agar aku tinggal di Paviliun Abadi yang sama denganmu. Jadi aku datang. Feng Hao memandang Ju Jingyi dengan serius dan berkata, "Itulah yang terjadi. Lalu, bolehkah saya masuk?" Ju Jingyi menatap Feng Hao dengan bingung dan keterkejutan di matanya menjadi semakin intens. "Apakah ada kesalahan? Dia adalah seorang wanita. Mengapa dia mengatur agar adik laki-lakinya tinggal di Paviliun Abadi yang sama dengannya?" "Bang," Ju Jingyi sangat ketakutan sehingga dia segera menutup pintu dengan rapat. Dia bersandar di pintu, dadanya naik turun dengan hebat. Dia terkejut. Apakah kepala kakak senior Tang 76 ditendang oleh seekor keledai? Apakah ada pengaturan seperti itu di alam abadi sembilan alam? Dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah karena Tang 76 tidak menyukai Feng Hao, jadi dia mengatur agar Feng Hao tinggal bersamanya? Itu karena dia adalah orang yang kurang beruntung. Siapapun yang dekat dengannya akan mati dalam pelatihan atau dalam kompetisi tangga surgawi. Atau mati dengan kejam. Apakah Tang 76 ingin menggunakan statusnya yang tidak menyenangkan untuk membunuh Feng Hao? Namun setelah dipikir-pikir, sebagai pedang surgawi bintang 7, tidak ada alasan bagi Tang 76 untuk membunuh seseorang tanpa alasan. Mungkin dia tidak memiliki pengaturan di pavilion abadi. Feng Hao menatap pintu pavilion abadi yang tertutup rapat, bertanya-tanya apakah dia harus mengetuk lagi. Namun saat dia mengangkat tangannya dan hendak mengetuk, pintu tiba-tiba terbuka. Jarinya menyentuh kepala Ju Jingyi. Ah! Ju Jingyi merasakan sakitnya dan menatap Feng Hao dengan kesal. Jangan bilang kamu melakukannya dengan sengaja. Aku ingin mengetuk pintu. Aku tidak bermaksud menyentuh kepalamu, kata Feng Hao, sedikit malu. Ju Jingyi memandang Feng Hao dengan marah dan berkata, kamu boleh pindah, tapi sebelum itu, kamu harus memikirkan sesuatu. Apa itu? Feng Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Artinya, jika kamu dekat denganku, kamu bisa mati dengan kejam kapan saja. Apa kamu takut? Saat Ju Jingyi mengatakan ini, ada sedikit rasa sakit di matanya. Dia tidak ingin ini terjadi. Feng Hao tertawa. Dia tertawa karena perkataan Ju Jingyi tidak masuk akal. Dia juga merasa sangat lucu ketika Zhou Chen mengetuk pintu dan mundur. Orang yang tidak menyenangkan apa. Semuanya dibuat-buat. Aku tidak percaya ini. Tetapi pada saat ini, sebelum Feng Hao selesai, ada keributan di jembatan abadi di belakangnya. Banyak murid emas abadi berdiri di jembatan abadi dan menunjuk orang-orang di bawah. Kakak senior Zhou Chen adalah Dewa Emas Bintang 5. Bagaimana kakinya patah? Jika aku tidak melihat kakak senior lainnya membawanya ke atas gunung, aku tidak akan mempercayainya. Feng Hao. 3680. Heh, kamu melihatnya sekarang. Zhu Jingyi tersenyum. Terkadang, dia tidak perlu menjelaskan apapun. Siapapun yang melakukan kontak dengannya akan mengalami segala macam kemalangan yang tidak dapat dijelaskan. Sama seperti Golden Immortal Bintang 5 Zhou Chen yang dikabarkan mengalami patah kakinya. Tunggu sebentar. Ju Jingyi tiba-tiba tercengang. Apakah kakak senior Zhou Chen melakukan kontak dengannya? Kurasa tidak. Lalu kenapa dia jatuh dari jembatan abadi tanpa alasan? Jika ini menyebar ke alam abadi sembilan alam, Zhou Chen mungkin akan ditertawakan. Tetapi pada saat ini, suara Zhou Chen datang dari Paviliun abadi di puncak gunung abadi. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasiku. Aku baru saja mengetuk pintu Ju Jingyi. Orang yang tidak beruntung, orang yang tidak beruntung. Ju Jingyi. Feng Hao. Feng Hao tidak pernah berpikir bahwa akan ada hal yang luar biasa di dunia ini. Mungkinkah tubuh nasib buruk, misalnya beberapa orang jenius, dilahirkan dengan keberuntungan dan nasib baik? Seperti dirinya sendiri, Feng Hao selalu merasa keberuntungannya cukup baik. Sejak awal dunia tanpa batas, dia telah menjadi penguasa dunia tanpa batas. Jika tidak ada unsur keberuntungan di dalamnya, dia pasti tidak akan mempercayainya. Jadi, sejak keberuntungan ada, maka tubuh nasib buruk mungkin benar-benar ada. Jika tidak, Feng Hao benar-benar tidak tahu mengapa Dewa Emas Bintang 5 Zhou Chen akan jatuh dari jembatan abadi tanpa alasan. Itu tidak masuk akal. Melihat wajah Ju Jingyi yang sedikit sedih, Feng Hao berkata, itu hanya kebetulan. Saya tidak percaya sama sekali. Setelah mengatakan itu, Feng Hao berbalik dan memasuki Paviliun abadi. Tidak mempercayainya adalah satu hal dan berpikir bahwa Ju Jingyi memiliki tubuh nasib buruk adalah satu hal. Itu adalah dua hal berbeda yang tidak dapat dikacaukan. Misalnya, dia merasa seseorang adalah orang baik, namun bukan berarti orang baik tidak akan melakukan hal buruk. Sudut mulut Ju Jingyi sedikit melengkung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa di alam abadi emas, di mana dia tidak memiliki teman, ada seseorang yang berani mendekatinya. Sungguh, sebuah keberuntungan. Namun, sepertinya aku selalu cukup beruntung. Selama ribuan tahun ini, aku belum pernah melukai satu orang pun, tapi mereka yang menjadi musuhku sepertinya telah mati dengan sendirinya. Ju Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup wajahnya. Omong-omong. Itu aneh, meskipun dia adalah orang yang tidak menyenangkan. Budidayanya meningkat dengan sangat cepat. Tampaknya selama ada orang yang melakukan kontak dengannya, sesuatu yang buruk akan terjadi pada orang itu. Semua yang mereka lakukan akan salah, dan mereka tidak beruntung. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasi orang yang melakukan kontak dengannya, selama sesuatu yang buruk terjadi pada mereka, tingkat kultivasinya akan melonjak dalam waktu singkat. Jika seseorang ingin membunuhnya, selama pihak lain muncul dalam pandangannya, segala macam hal aneh akan terjadi, misalnya. Saat dia memarahinya, dia menggigit lidahnya. Orang yang memaksanya berlutut tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut setelah mengambil dua langkah. Mereka yang menggunakan pedang untuk membunuhnya bahkan lebih tragis lagi. Pedang mereka, yang awalnya ditujukan padanya, tiba-tiba berhenti, seolah-olah tangan mereka kram atau zenki mereka terbalik, dan mereka mengangkat pedang untuk menebas leher mereka sendiri. Mereka bahkan tidak bisa menghentikannya. Terkadang, Jujingi sakit kepala. Apakah dialah penyebab kemalangannya, atau dia adalah anak yang diberkati oleh dewi keberuntungan? Namun, dia merasa dirinya adalah orang yang baik. Itu sangat sederhana. Dia tidak pernah berinisiatif untuk menimbulkan masalah, jadi masalah kependudukan di dunia tempat dia berada tidak menyebabkan keruntuhan. Semuanya baik-baik saja. Namun, setelah naik ke alam abadi emas puluhan ribu tahun yang lalu, dia menemukan sesuatu yang menarik. Meskipun mereka yang melakukan kontak dengannya tidak beruntung, tingkat ketidakberuntungannya sangat rendah, misalnya. Jika dia menginjak kotoran burung bangau sambil berjalan, atau makan nasi roh di luar pavilion abadi, kotoran burung bangau akan jatuh ke dalam mangkuknya. Selain itu, dalam kompetisi tangga surgawi, bahkan jika lawannya ingin membunuhnya, nyawa mereka tidak akan berada dalam bahaya. Paling-paling, ki abadi mereka akan berbalik, dan mulut mereka akan diare atau berbusa. Dia tidak mematahkan tangan atau kakinya. Namun, yang pertama terjadi hari ini, Zhou Chen baru saja mengetuk pintu, dan kakinya patah. Zhu Jingyi adalah orang yang sangat bijaksana. Dia merasa bahwa mungkinkah itu ada hubungannya dengan Feng Hao? Dia akan mencoba di pavilion abadi. Ju Jingyi membantu Feng Hao membersihkan kamar. Tidak lama kemudian, seorang murid membawakan tempat tidur. Teknik budidaya penguasa Dao dari sembilan alam, jubah abadi, dan tanda identitas. Namun, murid yang membawa barang itu sangat berhati-hati. Dia telah belajar dari pelajaran Zhou Chen. Dia tidak menyentuh apapun yang berhubungan dengan Ju Jingyi. Dia berteriak agar benda itu diletakkan di jembatan abadi, lalu berbalik dan lari. Ada banyak barang, jadi Ju Jingyi keluar bersama Feng Hao untuk membantu membawanya di jembatan abadi. Sebenarnya, mereka semua adalah dewa emas, jadi mereka dapat menerima hal-hal ini hanya dengan berpikir. Namun, Ju Jingyi suka melakukannya sendiri, jadi dia mengembangkan kebiasaan tidak mengetahui cara menggunakan seni abadi. Feng Hao dan Ju Jingyi pergi ke jembatan abadi untuk mengambil barang-barang itu. Feng Hao merasa muridnya terlalu curiga. Orang-orang ini hanya menyebarkan kebohongan. Jika itu benar-benar luar biasa, maka murid ini tidak akan aman dan sehat. Haha, Lin Yu tertawa. Namun, pada saat itu senyumannya tiba-tiba membeku di wajahnya. Dia mendengar bahwa kakak laki-laki abadi emas yang membawa barang-barang itu belum berlari jauh, tetapi karena suatu alasan, kakinya kram, atau ki abadinya sangat ketakutan sehingga terbalik, dan dia segera berlutut. Berkoak, berkoak, kemudian burung bangau itu mendaratkan setumpuk kotoran burung di kepalanya. "Ah, sialan Zhou Chen, kenapa kamu membuatku melakukan ini? Siapa yang membuatku tersinggung?" Wajah murid itu memerah. Adegan ini menyebabkan semua murid di Paviliun surgawi menggigil. Orang macam apa ini? Mengapa Daolor tidak mengalami hal-hal buruk? Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah ketika pengembara sembilan alam membawa Ju kembali ke alam abadi sembilan alam. Sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Dia dan burung bangau mahkota merah yang membawa Ju pada saat itu, tiba-tiba memiliki beberapa ciri manusia. Pengeluaran. Itu benar. Awalnya, dia dan bangau di alam abadi telah menghilangkan kotoran di tubuh mereka. Bahkan jika mereka memakan butiran roh dan pil abadi, kotoran akan langsung dikeluarkan dari tubuh mereka. Tapi mereka pasti tidak akan diusir dari sana. Namun, sejak dia bertemu Ju Jingyi, burung bangau menjadi pemandangan terindah di alam abadi. Adapun dia. Sebagai daulor, tidak ada yang bisa memata-matai apa yang dia lakukan. Feng Hao melihat bahwa muridnya hanya membantu membawa beberapa barang, dan dia segera diurus oleh hal yang tidak menyenangkan itu. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak memiliki tubuh nasib buruk, jadi mengapa muridnya berlutut? Mungkinkah, ini adalah hal tidak menyenangkan yang dia terima setelah dekat dengan Ju Jingyi? Kalau tidak, mengapa hal buruk itu tidak terjadi padanya? Ini agak konyol. Mungkinkah kemampuan buruk itu bisa ditransfer? Feng Hao menoleh untuk melihat Ju Jingyi, yang menutup mulutnya dan tertawa. Murid itu tidak menyambutmu, kan? Tidak. Lalu kenapa dia seperti ini? Mungkin, karena aku di sisimu, kamu juga telah tertular kemampuan burukku, hehe. Zhou Jingyi tidak bisa menahan tawa. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia suka melihat Feng Hao terdiam. Adik junior kecil ini cukup menarik. Dan sekarang, karena aku, dia sepertinya menjadi orang yang tidak menyenangkan. Alam abadi emas ini bahkan lebih menarik. Dia bahkan merasa bahwa Zhou Chen yang jatuh dari jembatan abadi ada hubungannya dengan Feng Hao.